Selamat siang, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya berada di pembangunan jalur cabang daerah Kedundang, tepatnya berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Di sini nampak sudah jelas ya, ada peralatan berat, badan jalan untuk relnya juga sudah terlihat. Namun saya tidak bisa mendekat ke sana karena sedang ada proyek, takutnya nanti malah mengganggu. Saya mengabadikan dari PCL 667 saja ya. Nampak di sana rakitan cakar ayam sudah tersedia. Ini dialah Kedundang yang akan menjadi jalur cabang menuju Bandara YIA Yogyakarta. Baiklah teman-teman, sekarang saya berpindah spot. Tadi saya sudah sampai di area stasiun Kedundang. Tadi progresnya baru perataan tanah. Dan sekarang kita bergeser agak jauh di dekat Perempatan, kalau ke selatan tuh arah pantai Gelagah. Di sini saya berhasil menemukan jalur menuju Bandara YIA. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Di sini progresnya ternyata sudah terlihat. Nah, ini dia tiang pancangnya sudah dipasang ya. Posisi jalur ini akan melayang dari Kedundang ke YIA atau dari utara nanti. Selepas Kedundang nanti ke arah barat, nanti baru berbelok ke kiri ke arah selatan. Wow, progresnya bagus sekali di sini. Dan kemungkinan di sini nanti jalurnya akan double track. Karena dilihat dari tiang pancangnya yang sangat banyak dan melebar gitu. Prediksi saya ini jalurnya akan double track. Tiang pancangnya ini mirip seperti jalur ke Adi Soemarmo. Nah, buat teman-teman yang ingin melihat proyeknya, lokasinya cukup terjangkau sih sebenarnya. Patokannya ada di itu, ada tiang sutet. Nah, di sebelah baratnya adalah proyek jalur menuju Bandara YIA Kulon Progo. Kelihatan sutetnya tuh guys. Jadi kalau mau ke sini patokannya adalah tiang sutet. Jika kalian melihat ada tiang sutet, nah berarti di daerah sinilah jalurnya. Asli nih, yakin ini view-nya nanti akan bagus ya teman-teman, jika nanti keretanya sudah bisa beroperasi, jalurnya sudah selesai. Dan kalau dilihat dari kondisi penancapan tiangnya, kemungkinan besar ini akan double track. Namun saya masih belum mengetahui persis apakah nantinya juga jalur ke bandara akan dielektrifikasi atau tidak. Nanti kalau jalurnya dielektrifikasi, mungkin KRL atau kereta seperti RailLink akan bisa masuk sampai YIA. Namun apabila jalur ini tidak dielektrifikasi, mungkin nanti armadanya mungkin ya akan mirip seperti yang digunakan kereta Bias atau kereta Bandara Adi Soemarmo saat ini yang menggunakan rangkaian KRD. Asli nih lur, ini kanan kiri sawah semua. Nih. Wah, saya tidak sabar sekali, berharap jalur ini segera selesai. Nanti kalau sudah selesai kita akan mencoba kereta bandara menuju YIA.